Selamat datang di YouTube channel gue lagi ya, Absumi. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik semua ya. Dan terima kasih juga yang selalu mendukung video-video gue ya. Dan tetap bahagia teman-teman. Nah, jadi di video kali ini gue akan review sekaligus unboxing senter gue yang ketiga Nikon. Karena kan kemarin datang senter tuh tiga ya. Nah, yang pertama N9 udah gue review, B71 udah gue review. Nah, terakhir ini adalah N8F. Oke. Nah, ini dia senternya ya. Nah, kita lihat dulu kotak luarnya. Oke. Terus biasa tulisan Nikon. Nggak ada tulisan apa-apa lagi ya. Jadi ini senter ketiga gua ya, yang datang barengan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Oke. Baik, kita akan unboxing. Kita lihat dapat apa aja. Dapat lanyet ya. Dapat. Habis itu dapat buku petunjuk. Dapat apa lagi nih? Ini sepertinya kartu garansi. Oke. Nah, dapat. Oh, susah nih keluarnya. Nah, sorry teman-teman, aku agak susah keluarin ya. Di dalamnya dapat O-ring juga ya. Nah, udah keluar nih. Oke. Nah, jadi udah lihat ya. Ini aku singkirin dulu. Ini aku singkirin dulu. Nah, pertama ini dulu. Senternya sekitar harganya 300 ribuan ya. Klaimnya sekitar 800 lumen. Oke. Baterainya 18650. Ya, maksimum lumennya bisa 1000 loh. Oke. Nah, sekarang gua akan buka dulu. Nah, jika kalian butuh, kalian bisa screenshot ya, teman-teman. Oke, nah yang selanjutnya, nah ini jika butuh kalian juga bisa screenshot ya teman-teman. Oke, nah dan yang biasa rada penting di sini nih, spek-spek yang lumen-lumennya tuh. Oh sorry, mungkin tadi gua salah ya, jadi klaimnya bisa 1000 lumen ya. Oke, nah ini bawahnya ini keterangan-keterangan tambahan seperti baterainya apa, ukurannya, beratnya ya teman-teman. Kalau butuh kalian tinggal screenshot aja ya. Nah, lalu ini ada beberapa keterangan tambahan. Seperti biasa, kalau kalian butuh kalian screenshot saja. Oke. Nah, sekarang kita akan buka senternya, teman-teman. Makan. Nah, inilah senternya. Nikon N8F. Untuk detailingnya sih oke banget ya. Oh, ini senter zoom. Ini kan tuh, zoom. Zut, 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 zut. Senter zoom. Ya, tombolnya di belakang. Sorry, biasanya dia ada ini ya, kayak pemisah antara baterai, apa namanya, satu ini supaya bisa dipakai. Lalu kita tutup lagi. Oke, kita nyalakan tuh ya. Kalau mau di zoom tinggal dorong. Salah satu yang gue suka dari center zoom ini adalah apa? Mau maju mundurnya tuh gampang tuh. Zoom, 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 zoom. Kadang dengan satu tangan pun gue bisa. Tuh. Ya, jadi menurut gue praktis ya ini center.
Senternya juga cocok untuk engineering, teknisi, mau bawa camping juga oke. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun juga oke ya teman-teman. Dapat klipnya juga. Kalau digenggam tangan, gue sih agak enak ya, karena tangan gue rada gendut ya, jadi agak pas ya. Kalau diukurin dengan jari, kurang lebih segini lah teman-teman. Oke, baik teman-teman, tunggu gua pada saat malam hari, kita akan lihat saya seperti apa. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman jika mau mendapatkan diskon untuk senter ini, kalian bisa ngechat di Nikon Lite di Lazada dengan menulis YouTube channel saya Absumi. Nanti pihak admin akan memberikan diskon untuk senter ini ya teman-teman. Oke. Oke, nanti ditunggu pada saat malam hari, kita akan lihat cahaya seperti apa ya teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, ini gue sudah di outdoor ya, gue akan cobain senter zoom gue yang Nikon N8F ya. Nah, ini yang high-nya ya, sekarang kira-kira begini ya. Oke, lumayan lebar ya teman-teman ya. Oke, nah, ini ke turunnya kira-kira seperti ini, turunnya lagi kira-kira seperti ini, turunnya lagi kira-kira seperti ini, paling low-nya ini ya. Oke, okay. Nah, gua akan balik ke, oh ini ke kayak strobo-nya ya, begini. Kalau dipencet lagi, nah dia begini. Nah, gua akan balik ke high-nya. Nah, ini high-nya ya. Sekarang gua akan bikin sorotin ya. Kita sorotin. Tuh, dia nyorot seperti ini teman-teman. Oke. Gua akan coba katasin sorotannya. Gua akan seperti ini nih. Ingat ya teman, ini modenya high ya. Kalau gua zoom out, tuh dia jadi lebih terang tuh. Lumayan lebar banget ya kayaknya. Oke, sekarang gua akan sorot lagi ya. Oke, sekian review dari gue teman-teman, jangan lupa share, subscribe, comment, share, dan terima kasih. Gelap siapa takut.